Halo guys, ketemu lagi di channel ini. Kita akan lanjut ke wisata di Nusa Lembongan, Bali guys. Kita menuju Jembatan Kuning Yellow Black. Penasaran? Yuk kita lihat. Perjalanan kita mulai dari dermaga Nusa Penida menuju Nusa Lembongan. Kita mau tuju Jembatan Kuning ya guys. Kuning jembatannya kayak apa ya, kita lihat yuk guys. Sebelum lanjut, subscribe, klik tombol loncengnya. Oke guys, jangan lupa lanjut go. Nikmati perjalanan ini dengan menyusuri pantai yang indah ini ya guys. Yuk guys, kita lihat pantainya. Foto-foto di sini bagus guys. Lihat guys. Kita dipandu sama rambut gimbal nih ya, untuk menuju ke Jembatan Kuning. Yuk guys, kita lihat. Itu jembatannya guys, jembatannya itu panjangnya sekitar 100 meter kurang lebih ya, dan lebarnya 1,5 meter, jadi hanya bisa dilewati dengan kendaraan sepeda motor saja ya, kalau mobil nggak bisa. Dan yang jelas kalau jalan kaki orang bisa ya guys. Inilah Jembatan Kuningnya guys. Wow, keren ya guys, bisa foto-foto di sini. Ini jembatan ini menghubungkan Pulau Nusa Lembongan dan Pulau Nusa Ceningan, Bali. Yuk kita lihat ya jembatannya dan foto-foto di sini. Yuk, ini jembatannya pernah robo, ambruk. Tapi guys, sekarang sudah bagus lagi ya, udah cakep
indah banget. Jembatan ini ambruk tahun 2016 kemarin ya guys, karena kelebihan beban ya. Tapi sudah bagus lagi sekarang. Wis, sudah bagus dan sudah keren lagi guys. Itu jembatannya di belakang ya guys. Oke guys, kita lanjut lagi ke tempat wisata lainnya, ke spot-spot wisata yang keren. Jangan lupa subscribe ya guys, ikuti channel ini terus, dan jangan lupa share, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Happy Anis Day, semoga kalian sukses.